Saya baru paham ternyata Leighton Orient ini mainnya di kasta keempat Liga Inggris. Tapi entah kenapa intensitas permainannya malah jauh lebih ganas ketimbang di Liga Irlandia kemarin. Jadi ya, sekarang mari kita lihat mampukah Nathan Lowe beradaptasi di sini. Di papan klasemen sendiri, kita masih di peringkat 6 ya. Jarak poinnya sama tim di atasnya masih nempel ketat sih. Dan masih di kalender pertandingan bulan Agustus. Pertama kita bakal berlaga di Carabao Cup lawan Portsmouth. Terus lanjut lagi nanti tanggal 27 Agustus lawan Crew Alexandra. Tim yang lagi dijalanin karir mode-nya sama Mas Kumis ya. Terus gak usah lama-lama lagi lah ya, kita fokus dulu di Carabao Cup lawan Portsmouth. Untungnya kali ini kita bisa main dari menit awal sih. Laga kedua Carabao Cup untuk Nathan Lowe ya. Mari kita cari kemenangan lagi di sini. Untuk rating match-nya 7,5 naik ya. Terakhir singkat saya, oh sama sih, terakhir 7,5. Sebelumnya 7,0. Ini tengah, satu assist, take two shot on target. Kita ambil take two shot on target ya, biar tersugesti bisa nyetak gol dan kick off dari tim tamu. Laga kandang teman-teman. Mari kita ambil poin dan lanjut ke babak ketiga ya. Ini babak kedua dari Carabao Cup. Ini sistem gugur, jadi sekali kalah ya udah selesai. Nggak ada home away ya. Ini hoki-hokian kita bisa main kandang di sini. Kita tunggu dulu. Ngomong-ngomong mereka sabar banget mainnya. Sabar banget. Offset man. Nggak offset tuh tadi. Sabar dulu di sini. Oke, sepak pojok pertama. Belum nyentuh bola sama sekali, men. Pemain kita belum dapat bola sama sekali dari tadi. Oke, kita lihat. Bisa minta peluang kah? Oke, bagus dikasih. Lelelah kemana, men? Ya Allah, astaga. 8 menit, mereka masih pegang bola terus. Ini tim berusaha build up position ya. Dengan sabar sekali. Sekali. Hati-hati kawanku. Nah, bagus. Akhirnya nyerang cuy. Yuk, minta, 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 minta. Nah, bagus. Back pass dulu, bagus. Sini lagi. Oke, maksain passingnya. Waduh, waduh, tengahnya men, tengahnya. Untung aja. Oke, minta kali ya. Oke, dikasih tumpen. Kemarin-kemarin susah banget dapat umpan. Oke. Oke, offset kah? Enggak ya. Oke, enggak. Sini-sini lagi cuy-cuy, sini lagi, bagus. Nih, lah. Kebaca passing saya. Sabar. Ini tim mainnya, build up-nya sabar banget, men. Oke, dari kaki ke kaki beneran. Dan itu dia, bisa di sini. Bagus. Tadi saya melihat dia kosong ya. Dan terlalu keburu passing kayaknya. Bagus. Kasih tiang dekat, salah harusnya tiang jauh. Nathan kok rating 5,9 padahal dapat satu shot on target, men. Skema aja lah, skema aja. Nah, bagus. Oke, ke tengah. Bagus. Itu kosong, men. Shot aja. Lah. Kenapa nggak di shot, cuy? Ya gini dia bahaya. Aduh duh, neckling siapa Nathan Lowe? Jadwalnya padat ya, tapi stamina-nya Nathan Lowe kok termasuk kuat nih. Full ya ini tadi ya stamina ya. Belum ngecek tadi, men. Oke, mundur, mundur. Kan build up play-nya mereka sabar banget, men. Dibangun dari belakang ke tengah. Ke tengah baru maju ke depan. Pelan banget. Oke, dapat. Bagus. Kasih. Nah, bisa itu. Nah, sini lagi. Lelah kemana, men? Aduh. Call pass when open. Saya nggak minta passing, perasaan. Oke, sabar kawanku. Kan sabar banget main mereka, men. Nggak maksa nyerang loh mereka. Strategi ini kayaknya. Babak kedua mungkin. Ngegas mereka mainnya langsung kan. Oke, kanan ada. Nah. hati-hati, men. Hati-hati. Oke. Dapat itu. Nah. Yuk, tengah lagi. Tengah lagi. Sini kawanku. Sini kawanku, bagus. Itu bisa, astaga. Salah passing kawan. Lewat, wah. Kocekannya kurang maut nih Nathan Lowe nih. Ya sabar dulu. Saya agak terlalu sering ke kanan ya ini tadi. Tapi emang serangan mereka ke pertahanan kanan kita soalnya. Oke. Ini dia, diterobos lagi pasti. Nah bener kan. Oke, tunggu di sini. Saya mundur jauh banget, men. Ini jaga ini, bagus. Nih, alah, mau passing ke kanan. Babak pertama selesai 0-0, men. Ini ada babak penalti ya berarti ya nanti ya. Oke, kita lanjut dulu, fokus dulu sih.
Yuk, kita lanjut ke babak kedua. Ratingnya Nathan jelek banget ngomong-ngomong. Permainan nggak begitu berkembang di babak pertama. Mati kutu kita. Take two shot on target. Udah dapat satu tadi ya, ke tiang dekat sayangnya. Oke. Oke, sini. Ke kiri aja lah. Kita belum nyerang dari kiri dari tadi. Eh, kemana, men? Yuk, kiri, 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 kiri. Bagus. Bagus. Oke. Kasih, kawanku. Enggak. Offset apaan, cuy? Oke, offset apaan. Bagus. Oke, kasih. Aduh. Woi, enggak pelanggaran tuh. Enggak pelanggaran ya kayak gitu, men. Ini jaga ini. Jaga ini. Ah, bener dugaan saya di passing ke tengah. Saya jaga belakang tadi. Bagus dapat. Kasih kawan. Nah. Sayang banget. Nathan. Nah. Bagus. Nih. Dapat. Aduh, aduh, sayang banget. Bagus banget, men. Umpan membelah back tadi. Lah. Dapat lah. Saya yang salah passing atau memang musuhnya passing ke situ tadi? Jaga-jaga. Oh, new position right midfielder, man. Gila, formasi baru apa? Posisi baru lagi ya, kita ditaruh sayap kanan ya, orang. Gelandang tengahnya siapa nih berarti? Dapat dan gol, man. Kebobolan, Portsmouth nyetak satu gol lebih dulu. Gimana ceritanya kita kebobolan lebih dulu? Serangan gak terduga loh, dari tadi mereka keserang, men. Ini satu shot aja cukup bobol gawang kita, men. Astaga. Bagus banget golnya, cuy. Saya taruh kanan ya. Oke, kita ditaruh right midfielder. Gelandang tengahnya diisi pemain lain, men. Kita dianggap lebih efektif di sayap ya. Gaya bermain saya nih kayaknya ya. Kebawa sampai sini, men. Sering biasa main di sayap. Oke, kita lihat. Bagus. Bagus. Sini cuy. Bagus. Lewat. Aduh. Pressing dia. Oke, udah. Mundur lagi, kita ketinggalan cuy. Ketinggalan. Lah, dapat itu. Bagus. Ini gol penyeimbang, please. Kemana? Alah. Hampir aja dapat. Sayang banget peluang kebuang. Saya dipindahin mulu ya, men. Jadi pemain sayap kanan sekarang. Iya, right midfielder kan ya. Kayak sebelumnya pas main dari bangku cadangan nih. Kita main dari salah passing kawanku. Bagus. Lewat. Nih, gak kuat nih. Nah. Bagus. Kiri. Nah, akhirnya dapat kita. Ya Allah. Sayang banget, cuy. Kok jauh banget di belakang, men. Oke. Dapat satu gol akhirnya. Kita dapat gol penyeimbang, men. Satu sama. Belum ikut andil sih. Agak susah ya adaptasi di sini, men, di Liga Inggris. Kasta keempat lagi padahal. Oke, mana nih gak ikut selebrasi nih. Oke, gol penyeimbang. Masih ada asa di sini. Kita bisa maju ke babak berikutnya ya. Oh, positioning-nya bagus emang. Padahal ditutup dua orang dia. Oke, right midfielder. Sabar di sini, sabar. Ngomong-ngomong dapat bolanya jarang banget ya tadi. Kita tunggu lagi. Sayap kanan ya. Etris of Sabingat. Iya. Oke, sabar. Wah, ini dapat itu. Us. Gila, men. Gila. Untung aja. Nih, sini cuy. Oke, dikasih dan enggak dikasih ternyata. Nih, bagus lari Anda. Lari Anda bagus. Kawanku sini kawan. Kenapa dipaksain ke sana? Duh, dipaksa ke sana tadi passingnya. Please jangan kebobolan menit akhir, nyesek banget ini, men, kalau kayak gini, men. Tunggu di sini, bagus. Bagus. Hati-hati. Nah. Bagus, lewat. Ini dia. Masih ada ruang. Dapat. Nathan Lock jadi penentu kemenangan, men. Goal killing the game. Gila. Dapat goal killing the game, cuy. Kita lolos ke babak berikutnya gara-gara Nathan Lock nih. Gila, skemanya keren banget nih. Algoritmanya FIFA. Nih, nangis mereka, men. Menit terakhir kebobolan. Ini dia, teman-teman. Lihat ya. Bagus banget. Di passing lagi. Boom, kaki kiri, men. Kipernya nggak bisa nebak ya. Karena langsung di shot sama Nathan Lock. Boom. Gokil banget. Ambil gambar lah. Nggak tahu kekecilan tahu enggak, pokoknya ambil gambar dulu.
Oke, ini dia Nathan Lok. Selebrasi sampai teriak-teriak, cuy. Gol penuh drama nih. Saya ambil gambar yang banyak dulu ya, teman-teman ya. Bisa buat gambar thumbnail di sini. Oke. Menit. Oke, udah selesai nih. Udah selesai, kita lolos babak berikutnya. Terima kasih Nathan Lok dan kawan-kawan. Kita unggul 2-1 dari posisi tertinggal. Kita lolos ke babak ketiga Carabao Cup. Alhamdulillah. Laga penuh drama ini. Late goal ya. Nih, screenshot lagi. Alhamdulillah, screenshot lagi. Ya, screenshot terus. Oke, udah. Rating 7,5 aja sih. Oke, kita lihat, tapi pastinya dapat man of the match sih. Nah kan, bener kan, kita dapat man of the match dengan rating 7,5 paling tinggi, men. Nyetak 1 goal, 2 shot on target. Oke, mantap. Sekarang kita langsung lanjut ke liga ya kayaknya ya. Nah, beneran kan, kita langsung lanjut ke liga. Liga kasta keempat di Inggris ya. Kita lawan tim Crew Alexandra. Laga tandang dan stamina saya bisa dilihat ya, terkuras cukup banyak. Mari kita lihat performa apa yang bisa diberikan Nathan Lok di sini. Setelah kemenangan dramatis kemarin, kita lihat ya, kali ini laga tandang pasti agak berbeda nih intensitasnya. Match rating masih sama 7,5, take 2 shot on target sama kayak kemarin. Team position kayaknya ini aja ya, biar bisa nyetak gol atau sugesti. Oke, kali ini kick off dari mereka lawan dari tuan rumah ya. Jarang banget babak pertama kita dapat kick off. Bahkan di laga kandang babak pertama kick off-nya kemarin dari lawannya dulu. Ini dia ya timnya Mas Kumis ya, teman-teman. Dapat. Oke. Nih, sini lagi kawanku bisa. Sini. Nih, bagus. Kasih ruang dan langsung dapat satu assist, men. Menit ke-6 langsung dapat satu assist Nathan Lok, cuy. Gila, selebrasi kemenangan di kandang lawan deh ya. Ambil gambar lagi dulu. Mari kita lihat prosesi golnya. Cepet banget men golnya ngomong-ngomong. Nih, langsung saya terobos ya. Dan backnya agak ngeduga. Saya ambil keputusan. Saya ambil antisipasi. Satu gol. Leighton Orient ya. Oke, susah banget men nyebutnya. Oke, lanjut aja dulu. Masih panjang men. 90 menit masih panjang di sini. Yuk lanjut lagi. Oke, sabar. Dapat, aduh. Ini penting ya, bagus. Oke, saya terlalu sering ke kanan. Saya central tech midfielder ya. Oke, ke tengah. Bagus. Oke, nggak ada orang, bagus. Nih, kiri. Ya, keburu, kelamaan, keburu dia. Bagus, dapat lagi. Maksain. Eh, hati-hati. Sini cuy. Bagus, dapat itu. Sini lagi, bagus. Kasih. Masih di blok, masih bisa. Oke, sayang banget men, dapat satu shot on. Offset kah? Oh, offset men. Kapan offsetnya? Kan dia nggak dapat bola tapi. Ya kan saya nge-shot men, nggak ngumpan. Kan nge-shot itu tadi. Pressing aja cuy. Kenapa strikernya nggak nge-press sih? Dapat tuh. Dapat. Oke, kita bisa unggul nih di sini. Secara permainan kita mimpin nih. Oke, kiri dulu. Bagus. Waduh. Sini. Sini, men. Jangan kelamaan. Udah kelamaan, passingnya gak akurat. Kurang apa dia coba? Kali ke tengah. Didorong sendiri sampai ke depan, men. Gila, didorong sendiri bolanya sampai ke depan dan udah sampai sini tiba-tiba. Pressing. Aduh. Oke, offset. Bagus. Ini kayaknya kalau bisa menang, kita naik terus nih di posisi tiga besar Liga Kasta keempat Liga Inggris nih kayaknya nih. Kasta keempat men ini men, tapi lebih keras, lebih agresif intensitas permainannya ya. Tunggu lagi, bagus dapat. Oke, kiri bisa, nah. Lah, kebaca udah. Rating 5,99. Saya main dapat assist lo cuy. Kejam banget anda cuy. Sini, nah. Nih. Sini, bagus, lari. Nathan bisa lari. Nathan. Oke, nggak bisa. Nih, bagus. Kasih. Bagus banget. Passing main kayak gitu cuma dapat rating 6,1. Kocak gaming, sumpah. Oke, dapat. Lah.
Gila, akurasi passingnya jelek banget mereka, men. Stamina saya udah habis lagi. Duh, bahaya, 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 bahaya. Sini, sini, cuy. Kiri. Nah, kanan lagi. Hati-hati, kawanku. Nih. Aduh, bayang banget. Kok gampang banget ditangkap ya? Oke, minta sini. Oke, dikasih. Nih, hati-hati, Nathan. Hati-hati, Nathan. Yuk, bagus. Kasih tuh. Waduh. Dikasih lagi. Tuh. Kasih udah, men. Lah. Sayang banget. Aduh, aduh. Apaan, men? Ngapain Anda? Nathan, lu ngapain tuh tadi? Oke. Lumayan sih ya, dapat peluang lumayan banyak sih ini. Tadi sayang aja nggak bisa nyetak lebih dari satu ukul. Oke, kita lanjut lagi babak kedua lawan kru Alexandra. Belum dapat shot on target, men. Rating juga masih segitu padahal nyetak assist. Mintanya mereka saya main kayak gimana terusan? Lebih ke playmaker mainnya lebih gimana maksudnya, men? Oke, kawanku, kawanku, nggak ada ruang, men. Di tengah nggak ada ruang, cuy. Ini balik lagi, masih rapat tengahnya. Sini, sini. Bagus. Itu, aduh. Oke, pelanggaran jelas. Nathan Lok dilanggar. Nathan Lok dilanggar. Gak kartu kuning nih. Oke, kartu kuning. Kita lihat replaynya ya. Kita lihat replaynya. Kita lihat replaynya. Wah, sampai dipuk-puk lumayan. Ini lihat diapain sih emang. Us. Kayaknya gak keras-keras banget. Oke, minta aja lah. Sini, sini, sini. Ah, apaan coba? Egois banget ya di sini, men. Bener-bener berusaha nampilin skill mereka mainnya. Dapat. Nih, aduh. Sayang banget, bagus. Bagus banget. Ini dapat nih. Hati-hati, hati-hati. Eh, kemana? Astaga. Bagus. Ini dia dapat gol. Ya offset. Offset ya? Jelas-jelas offset tadi. Oke, sabar, sabar, jaga ini lah. Bisa nih dapat 3 poin nih. Harusnya bisa. Oke, ke kanan. Bagus. Bagus. Lewat. Nih, bagus. Ya ampun, peluang keberapa dia sia-siain. Wah. Ini banyak banget pergantian. Jangan diganti saya, men. Awas nih. Oke, us. Gak pelanggaran nih, gak pelanggaran ya, kena bola soalnya ya. Kena bola dulu baru kena kita. Oke, tunggu dulu, bagus. Nih, bagus, kasih dan assist kedua kita, men. Assist kedua dari Nathan Lok. Makin benar-benar berperan sebagai seorang playmaker Nathan Lok di sini, teman-teman. Bagus banget mainnya. Tuan rumah makin hancur nih. Ini bagus ya. Terobosannya ke situ. Nah, ke sebelah kiri backnya. Satu gol lagi. Assist kedua Nathan Lok ya. Harusnya targetnya take two shot on target sih. Tapi dapat 2 assist, gak masalah lah. Rating 7,1, targetnya 7,5. Entah, lihat nih, diganti apa enggak kayak gini. Oke, dengan begini berarti udah mulai kelihatan bisa adaptasi ya di Liga Inggris kasta keempat. Sabar lagi. Sabar. Lulu. Oke. Sini, men. Nah. Bagus. Balik lagi ke depan. Rob Hunt. Mana? Aduh. Oh, gila. Oke. Nih. Bagus. Kemana, cuy? Aduh. Kemana, cuy? Sayang banget, cuy. Mainnya bagus banget. Cuma satu sentuhan doang tadi. Oke, pelanggaran jelasnya. Kena kaki dulu, bolanya lewat dia baru kena tackle. Diganti, men. Rating segini masih mau diganti. Oh, saya taruh depan sendiri ngomong-ngomong. Wih, seriusan saya taruh depan sendiri, cuy. Dapat itu. Untung aja. Atres of Sabing out, gila. Rating 7,1 mau diganti nih. Oke, dapat itu. Kemana itu? Pressing, cuy. Bagus dikasih. Nih. Bisa itu. Kasih lah. Oke, lanjut aja. Udah terserah kalian mau crossing kemana. Saya buka ruang di kiri.
Mereka passingnya ke tengah. Atau emang harusnya saya ke tengah ya. Tapi kan sisi yang terbuka kiri men. Kalau ke tengah tadi rawan offset cuy. Bagus. Kena. Oke kena mereka. Gak diganti ya. Oke gak diganti. Masih belum kayaknya. Oke kiri kiri kiri. Nah. Bagus. 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 Akhirnya dapat. Aduh, tendangannya pelan banget Nathan. Nathan. Astaga, pelan banget Nathan. Iya, diganti lagi. Nyetak 2 assist men, diganti men. 7,4 ratingnya, cuy. Astaga. Kita langsung lihat aja ya, menang atau enggak di pertandingan ini. Alhamdulillah menang men. Kita enggak kekejar sama kru Alexandra sampai menit terakhir. Kita tetap unggul 2-0. Dan di papan klasemen sendiri kita berhasil mendorong naik ya. Kita berhasil naik dari peringkat 6 ke peringkat 3. Ini tren positif ya. Kita mulai menang terus di sini secara rutin dan permainan Nathan Lowe kian membaik. Dan ini aja ya untuk video kali ini. Saya lanjutin lagi di video berikutnya. Kita lanjutin lagi karir Nathan Lowe di Liga Inggris kasta keempat nanti. Oke, cukup sekian. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.